Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GS dan malam ini saya akan coba review sebuah game yang direquest oleh teman kita. Namanya adalah Lucky Money dan ini adalah kalau kalian pertama download, kalian akan ketemu dengan halaman ini. Saya akan bacakan dulu guys. Pertama-tama kalian satu orang satu akun, kemudian tanpa VPN, SOX atau proxy, tidak pakai emulator atau farming device, no fraudulent, no cheating, dan rooted devices are not supported. Jadi ini adalah aturan yang cukup ketat menurut saya di game ini. Jadi seperti apakah gamenya, apakah game ini cukup worth it untuk kita mainkan, dan tentunya apakah game ini beneran bisa membayar. Jadi untuk memulainya, jangan lupa kita harus continue with Google atau daftar melalui Google dulu. Jadi langsung aja kita akan daftar, sekaligus kita akan mulai gamenya guys, let's go. Oke guys, selamat datang di gamenya dan apa ini JDPR Consent. How old are you? Oke, kira-kira saya berapa tahun guys ya umurnya guys ya. Gendernya tentunya what? Gendernya ada male, ada female, rather not say, atau lebih baik tidak bilang guys ya. Tentunya saya pilih male, dan umur saya anggap aja umur saya 20 tahun guys ya, nggak apa-apa ya guys ya. Nggak usah protes, tentu aja kita akan continue. Dan ini dia, selamat datang di gamenya, kita akan oke dulu. Kemudian di sini ada menu-menu yang sebenarnya cukup aneh. Dan semuanya bahasa Inggris. Di atas ini ada akun Gmail saya. Dan coba sebentar, saya intip dulu menu penarikannya guys. Di sini ada logo play, ada dolar, ada menu. Coba kita dolar dulu. Saya coba intip menu penarikannya, tapi nggak bisa. We need to access usage stats of your game so we can track the time you play. Otherwise you can collect coin. Halo, coba kita akses data pengguna. What? Jangan-jangan guys, saya nggak merekomendasikan untuk game-game seperti ini. Coba kita akan mainkan aja, kita ke yang video ini seperti apa. All rewards on the following scene are sponsored by all advertising partners. No rewards is granted for installing application. Tidak, rewardnya tidak dijamin guys ya. Bisa ngintipkan menu penarikannya seperti apa? Coba kita sini aja. Kita oke dulu. Oke, sepertinya saya harus mau nggak mau kita allow dulu guys. Nanti setelah ini kita coba hapus. Kita akan allow dulu. Oke. Gimana caranya guys? Gimana caranya kita melihat menu penarikannya? Apakah yang ini? Oke, ini survei. Kemudian ini apa? World history. Kemudian ini ada. Ini dia guys. Rewardnya adalah PayPal. Kemudian gift card. Country-nya apakah bisa? Indonesia, Indonesia mana guys? Indonesia yang mana? Indonesia. Indonesia apakah ID? Oke. Loading, please. Gift card are unavailable in your. Oke, ini dia guys ya. Your mobile recharge, referral, ada referralnya juga. Dan ini semuanya bahasa Inggris guys. Dapat 0,2, dapat 1, dapat 5, dapat 10, dapat 20. Tapi ini kayaknya poinnya guys. 3.000, 10.000, 4.000, 49.000 ini adalah koinnya yang harus kita kumpulin. Dan kita coba selesaikan satu misi guys. Apakah lumayan susah? Kita nonton video, apakah bisa? Loading, please wait. Apakah ada video yang muncul habis ini? Mudah-mudahan ada guys. Dan ya, tidak ada. Loading, please wait. Tidak ada yang muncul guys. Tidak ada yang muncul. Coba Fiber. Oke, Fiber ini sepertinya saya kenal guys. Ini adalah sebuah website reward di mana kita kalau menyelesaikan game, download game atau menyelesaikan bermain game sesuai dengan target yang diminta, maka akan dapat reward. Tapi kenapa ngebug? Oke, ini dia guys. Agak lambat. Dan oke, apa ini offer instruction? Kita next aja dulu. Oke. Oke, kita next. Dan no offer, what? No offer guys, tidak ada offer yang bisa kita buka. Coba Iron Source. Oke, ini kita got it dulu. Oke, ini nah gamenya guys, kita akan close. Dan ini dia, ini sama dengan beberapa game yang pernah saya mainin guys. Jadi kalian kalau download game ini dan mainin akan dapat reward yang bisa kalian kumpulkan. Tapi saya sebenarnya kurang merekomendasikan guys, karena ada menu yang dimana kita harus membuka data kita kepada game ini. Dan ya, mungkin buat kalian yang sedang menggarap game ini, apakah kalian berhasil untuk mendapatkan saldo dananya, terus di kolom komentar. Nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman. Dan kita coba play to earn dulu guys. Oke, selamat datang di playtime. Dapatkan hadiah dengan mudah dan mainkan dengan seru. Kita terima dulu guys.
Oke, kamu telah menginstal semua game yang tersedia. Gak bisa, guys. Coba aplikasi saya. Belum ada aplikasi. Tidak ada misinya, guys. Kenapa lumayan susah, guys, ya? Coba yang ini. Tidak ada juga. Coba video. Video bahkan gak bisa dibuka, guys. Oke, gak ada video iklan. Dan Polyface The Orange Rich. Coba ini apa? The Orange Rich. Apa yang bisa kita lakukan di ini? Baik, continue agree. Oke, kita agree dulu. Dan tidak ada survei juga ternyata, guys. Mana misi-misi yang bisa kita garap? Gak ada yang misi-misi yang bisa kita harap. Dan kita ke Tap Joy. Kalau Tap Joy ini saya familiar karena saya pernah menyelesaikan sebuah misi di Tap Joy, tapi bukan game ini, guys, ya. Game yang lain. Tapi kenapa gak muncul? Apakah ini ngebug? Tampilannya aja sepertinya sangat-sangat sederhana, guys. Tidak ada animasi, cuman seperti website-website, tidak ada yang bergerak. Tidak, sepertinya gamenya sangat sederhana ini bikinnya, guys, ya. Dan saya ragu ini, guys, kalau yang game seperti ini bisa menghasilkan saldo dana. Jadi, buat kalian yang menggarap game ini, sepertinya pikir ulang, guys. Karena yang pertama, data kalian akan dibuka di aplikasi ini karena dia minta akses data. Kemudian, hadiahnya juga PayPal. Dan saya nggak bisa menemukan saldo dana di sini. Dan yang terakhir, top globalnya mana? Nggak ada top global lagi, guys, ya. Gimana kita ngecek? World history, my history, nggak ada juga. Dan juga video-videonya nggak muncul, guys. Kenapa seperti itu? Padahal saya tidak menggunakan emulator. Ini handphone saya karena saya mirror aja. Tapi ternyata nggak bisa juga, guys, ya. Jadi ya mungkin rekomendasi dari saya, kalian nggak usah lah mainin game ini karena beresiko sekali lagi, dan masih banyak game sebenarnya yang lebih aman menurut saya dan bisa kalian garap walaupun hanya kecil tapi pasti. Dan buat kalian yang request game ini, saya mohon maaf, sepertinya game ini agak susah untuk digarap, guys, ya, dan nggak jelas juga, guys, sebenarnya, guys, ya. Jadi ya mungkin itu aja untuk pembahasan saya kali ini, walaupun nggak ada dagingnya, tapi paling nggak saya dengan pengalaman saya bermain ratusan game penghasil dana di channel saya, kalian bisa cek aja video-video saya, banyak juga kok yang membayar, guys, ya. Saya putuskan untuk tidak akan menggarap game ini karena terlalu beresiko, guys, ya. Habis ini saya akan uninstall aja karena saya takut data-data saya akan dibuka di game ini, guys, ya. Dan itu aja mungkin untuk konten hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf sekali lagi dan see you next time in the next video. Bye bye.